Nah, teman-teman, sekarang saya lagi coba paketan ya, paketan sound system dari recording deck seperti ini, mixernya, dan ini dikasih dua speaker aktif LT15 200 watt. Ini untuk fitur mixernya seperti ini, ada 4 channel, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ini untuk RCA in. Terus support juga USB, jadi nanti bisa di switch antara RCA in dan USB in. Ini nih. Terus ini juga bisa Bluetooth ya ke handphone kalian. Terus bisa menggunakan phantom power untuk mic condenser. Terus 4 input ini multi, jadi bisa jack seperti ini. Saya menggunakan mic dynamic dari Samsung, dan ini juga jadi paketan ya untuk sound system ini. Fiturnya seperti ini, ada mic gain, check, 1, 2, 3, check. Nah, ada knob EQ untuk high, check, mid, check, low, check, dan ada aux, check, kalau ini harus disambungin ya, check. Nah, kalau ini DSP, ada 99 DSP efek ya, ini bisa dicek di sini. Ini menggunakan reverb, check. Ini volume control untuk channel 1, check. Nah, ini 4 channel ini sama ya fiturnya. Tapi kalau 56 ini yang stereo, itu cuma dikasih EQ high sama low aja, check. Terus ada aux, headphone, ini untuk headphone. Ini aux send, volume. Nah, ini ada 99 efek ya. Saya diganti-ganti. Cek. Ini harus diklik. Cek. Seperti itu. Terus bisa gradasinya bisa diatur. Cek. Nah, gitu. Dan ini main out untuk output headphone, dan ini nih XLR di belakang. Jadi ini koneksinya, outputnya bisa XLR, bisa dari headphone. Ada send returnnya juga, return aux di belakang ini. Terus ada stereo graphic equalizer, ini untuk hasil akhir ya. Cek. Nah, teman-teman, seperti itu fitur dari mixer recording deck RT MX6 DSP. Nah, dan untuk speakernya ada di belakang. Nah, dan untuk speaker tipnya LT15A recording deck, ini ada fitur Bluetooth, USB, SD card, sama radio ya, FM player. Input untuk SD card, USB, ini modelnya bisa diganti-ganti, nanti bisa jadi USB, SD card, FM player, atau line. Ini sekarang kita menggunakan line. Ada dua input ya. Ada mic input, ini untuk mic, bisa langsung juga tanpa mixer. Ada RCA in juga, terus line outputnya menggunakan XLR ini untuk penambahan speaker. Terus ada MP3 level, mic level, line level. Ini volume keseluruhan ya, cek. Terus equalizernya cuman treble dan bass, cek. Nah, seperti itu fitur dari speaker aktif, speaker monitor dari LT15A recording deck.